aku lagi ada di Amsterdam. Nah, setelah sekian lama aku bikin video dan aku dapat banyak pertanyaan dari teman-teman dari email, dan mereka pada penasaran sebenarnya apa sih yang harus disiapin sebelum kamu bisa kuliah ke sini. Ada yang dari SMP, masih SMP, udah SMA, atau baru masuk kuliah tapi udah semangat banget pengen kuliah di luar negeri. Nah, makanya kali ini aku bakal ngasih tipsnya, yaitu 7 langkah awal buat kamu kuliah ke luar negeri pakai beasiswa. Yang pertama adalah kamu prestasi dalam bidang akademik itu udah hukumnya ya, jadi maksudnya wajib banget untuk ada. Sekecil apapun, semua juga pasti butuh proses. Kalau kamu pengen cum laude, berarti kamu setiap tahun harus punya rapor, nilai rapor yang lebih bagus gitu. Jadi IPK-nya harus dijaga 3,5. Terus kamu juga kalau bisa mungkin ikut olimpiade atau apalah, segala prestasi di bidang akademik harus dipenuhi. Yang kedua adalah prestasi